3, 2, 1, take and cue. Hello Sobat Jurnal, kembali lagi saya Bang Al setia menemani Anda dalam YouTube channel Al The Jurnal. Asik-asik, asik banget. Oke Sobat Jurnal, kali ini kita kembali akan mereaction penampilan dari peserta Dangdut Akademi 5 di top 18. Dan kita berada di grup ketiga top 18 Dangdut Akademi 5. Yang pertama saya akan reaction di grup ketiga adalah Muji Barito. Aduh, Muji Barito kali ini menyanyikan lagu berjudul Tabah. Aduh, kalau dengar kata tabah tuh kayak kita kayak mengikhlaskan banget gitu ya. Kayak di atasnya tabah, di bawahnya ikhlas ya. Tapi tabah itu yang kayak udah aku tabah menerima apa adanya gitu ya. Gitu. Kalau di atasnya tabah ada ikhlas lagi gitu ya. Oke, langsung saja kita reaction tabah. Dan tantangan untuk penampilan pertama setiap peserta Dangdut Akademi adalah mereka harus mashup lagu klasik dangdut dengan lagu daerah. Seperti apa sih Muji Barito menyanyikan lagu tabah dengan lagu daerah asal Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Langsung saja yuk kita reaction, ini dia Muji Barito Kuala Tabah. Let's check it out and let's play. Ada drama di depan ya guys. Bukan ral tapi drama, sebuah drama dipertunjukkan sama Muji dengan standman-nya, stand girl. Hari panas menggantang. Oh, dia langsung lagu daerah guys. Hari menggantang, panasnya menggantang. Oh, lagu rasa rantai tulang iga sampai ke pinggang. Enak lagunya guys. Mengilik nama, enak lagunya guys. Lalu cara min matanya, ulun patutnya menceriakan raja kita. Ini lagu pop banget guys ya. Wow. Bajunya ya motif Kalimantan banget guys, bajunya. Oh my god, suka aku. Keren. Desainernya siapa sih? Apa aku salah menolak? Follow me guys. Keinginanmu berulang kali kau meminta. Putuskan hari berbalik kita, hanya karena nafsu ingin merubah hidupnya. Oh, ini lagu siapa guys? Kok enak banget lagunya, di awal aja udah mulai. Lagu apa guys? Tabah, Cipta Dayu Age. Cipta, penciptanya aja nih yang ada guys. Yang penyanyinya siapa? Aku baru denger lagunya ini guys. Lagu klasik banget nih, aku suka. Lagunya guys ya,
engkau lupakan dengan si dan sayangku. Dia ada staccato gitu guys ya. La 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 la. Asik. Ya enak sih. Aku gak tahu apakah lagu aslinya seperti itu atau ini adalah sebuah improv yang dilakukan sama Muji nih ya. Tapi menurut saya ini lagunya enak. Saya suka. Saya kalau lagu suka ya gitu ya, senang jadi. Menjelma patahkan pohon cintaku. Oh, ada improv-improvnya nih guys ya. Musiknya nih. Kayak grande-grande gitu. Keren. Oh. Lagu kirain lagu daerah guys, tapi ini memang refnya ya guys ya, agak nggak denger suaranya ya. Ngomong apa sih itu guys? Aku nggak ngerti ngomong apa guys. Merah telah aku, gimana? Merah telah aku, merah putih telah aku, putih dan sadar, memang aku sadar. Ah, aku tuh kayak nggak tahu apa yang dia ngomongin ya guys ya. Aku mau cari lirik lagu Tabah gitu ya, lirik lagu Tabah. Oke, ini liriknya guys. Merah telah aku merahkan, putih telah aku putihkan. Oh, sabar memang aku sadar. Oke, merah telah aku merahkan, putih telah aku putihkan guys ya, itu ya. Oke, kita ulang dikit ya. Oleh aku nggak terlalu dengar. Merah telah aku merahkan, putih telah aku putihkan, sadar aku memang sadar. Tapi malah engkau memaksa, kita memang harus berpisah. Tapi aku telah paksakan, jika memang aku telah berpisah, oke. Ini sudah takdir dari ilahi. Oh. Aku baru dengar lagu ini guys dan enak ternyata guys ya. Kok aku nggak tahu selama ini ada lagu ini ya. Ini penyanyinya siapa sih? Tapi di sini cuman penciptanya aja sih yang ada. Anjing banget ini. Ah. Dayu Age, Dayu Age. Ah. Ya udah, nanti kita cari siapa penyanyi aslinya. Lanjut. Umay, dasar purun mana? Memang kamu sangat tega. Ulun bakorban, ulun bakorban, kesampian, kenapa pian meminta saran? Oh. Lagu daerahnya keren guys. Oh, lagu daerahnya dangdut guys. Gila, begini aku serahkan dengan ilahi. Oh, pasrah ya, tabah, pasrah. Kata tabah dia. Dia penjiwaannya dapat banget guys di sini ya, Muji.
Rendahnya dapat banget ya guys. Saya apa memang lagunya serendah itu guys ya? Oh, saya masih bisa berharap masih bisa lebih tinggi dari ini sih kalau suaranya Muji. Mendung hitam menjelma patahkan pohon cintaku. Oh, aku pernah dengar lagu ini sih. Kayaknya dibawakan sama Selfie kalau nggak salah ya. Mendung hitam menjelma patahkan pohon. Ya itulah. Ada banyak improv guys ya. Enak guys ya. Oke guys, enak di situ guys ya. Merah telah ku merahkan, putih telah ku putihkan. Sadar, aku sadar. Wah, enak lagunya ya guys ya. Aku suka lagunya. Tapi malah engkau memaksa, kita memang harus berpisah. Menuju Koda guys, harus spektakuler guys. Sirena, 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 duka nestapa. Oh, hati hamba ini Tuhan. Wow, semua berdiri wow. Dong. Wow. Muji Barito Kuala mendapatkan 5 seri ovation dari Dewa Juri. Keren. Muji keren banget. Dia selalu membawakan lagu-lagu yang menurut saya itu out of the box gitu loh. Muji ini ya, selalu membawakan lagu-lagu yang out of the box dan dia eksekusi dengan sempurna guys. Dan cacat bisa dilihat ya, apakah ada cacat di setiap dia nyanyi. Nggak ada guys, dia normal-normal gitu. Wow, keren banget sih kalau menurut saya. Karena ada kita nggak bisa memungkiri kalau Muji ini punya kans yang berbeda sendiri gitu ya. Ya dia, aku nggak tahu di sini apakah ada improv yang berlebih atau enggak, tapi ada bagian-bagian yang memang lagu ini enak banget sih dan dieksekusi dengan tipikal timbre suaranya Muji yang agak ngebas dan laki banget ini ya, yang membuat lagu ini lebih ke eksklusif aja gitu ya, lebih ke enak banget untuk didengar. Dan saya suka sama si Muji dengan gayanya seperti ini, dia lebih ke eksklusif, lebih maskulin ya enggak sih, lebih maskulin, lebih ke perfeksionis gitu ya kalau dia tampil, dan nggak boleh ada cacat sedikit pun. Dan saya suka sama Muji itu, walau dia nyanyi santai seperti ini, nggak ada tuh ya di dalam kamusnya Muji, nada harus melenceng, nada harus mix miss, nada harus lewat sedikit, atau nada tinggi atau nada rendahnya agak miss di ending, nggak ada guys. Jadi dia normal aja gitu, sempurna banget gitu. Tapi sempurna seperti ini nggak selamanya dibutuhkan di Akademi 5 ya. Dan saya berharap di Akademi 5 ini si Muji bisa menampilkan improv yang mes yang luar biasa keren lagi gitu, yang sampai ada improv yang out of the box gitu, yang nggak ditahu sama yang lain gitu, kita nggak pernah dengar dari penampilan sebelumnya gitu ya. Oke, saya butuh yang seperti itu di Muji, walaupun memang dia timbre suaranya udah maskulin banget. Oke sobat jurnah, itu komentar saya dan terima kasih banyak sudah menonton reaction saya mereaction tentang Muji Kuala, Barito Kuala dari Kalimantan Selatan menyanyikan lagu Tabah. Dan
Saya penasaran seperti apa sih ini Muji menyanyikan lagu upbeat di penampilan kedua. Untuk itu tunggu video kedua saya untuk penampilan Muji Barito Kuala. Di penampilan kedua Muji menyanyikan lagu dahsyat dan itu saya belum nonton sama sekali, katanya keren. Dan ini aja udah keren banget nih, aku suka banget nih ya. Oke, Sobat Jurnal, terima kasih banyak ya sudah menonton reaksinya Bang Al. Dan jangan lupa nih yang baru bergabung, jangan lupa subscribe YouTube channel, klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama di sini seru-seruan mereaksikan penampilan dari peserta Dangdut Akademi 5, terutama untuk Muji Barito Kuala Kalimantan Selatan. Saya Bang Al pamit, see you next video. Bye-bye. Merah telah ku merahkan, putih telah ku putih. Gimana sih lagunya? Kok aku enggak tahu, aku lupa ya.